Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Aswarso. Kali ini saya ingin sharing bagaimana membuat cas aki ya, dengan menggunakan cas laptop bekas. Nah, kebetulan ini sudah saya rangkai, tapi nanti saya jelaskan secara detail ya, dan ini mudah sekali pembuatannya. Teman-teman, kawan-kawan pasti bisa. Teman-teman, kebetulan ini kan saya dapatnya di pasar ya, di Klitian, dengan harga 5.000. Cuman kebetulan sudah cacat ini kabel yang ke listrik, sehingga saya buatkan sendiri, saya bongkar lalu saya solder di dua kutub yang menuju ke arus listrik. Tapi kalau Anda punya cas laptop seperti ini yang masih utuh, ya tinggal pakai saja, tidak perlu mereka sisa lagi. Dan ini yang saya dapatkan di pasar Klitian itu merek Toshiba. Jadi gini teman-teman, saya tergolong orang awam di bidang elektronik, tapi saya suka untuk hal-hal yang sifatnya terapan atau kebutuhan kita sehari-hari. Nah, dengan sharing video ini, siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Kalau misalkan ya, aki motor kita tekor, mungkin saya pernah kejadian menghidupkan kontak, lampunya menyala dan lupa mematikan, sampai kemudian akinya tekor atau habis, tidak sehingga tidak bisa atau tidak bisa di starter. Nah, ini tentu saja punya manfaat, dan waktu itu karena saya belum punya ini, terpaksa cari tempat pengecasan aki, dan susahnya minta ampun, kemana-mana cari tempat pengecas aki nggak dapat. Lalu saya tergerak, saya nonton tutorial di YouTube, tutorialnya teman-teman, ternyata bekas cas laptop ini bisa digunakan. Jadi aki yang lemah biasanya akan berkurang strumnya, sehingga untuk menstarter tidak kuat, atau mungkin lampunya, klaksonnya tidak bisa hidup dengan sempurna. Nah, itu bisa kita lepas, kita cas. Nah, ini teman-teman seperti ini ya, kalau kita punya, kebetulan punya cas bekas, bisa digunakan, dan cuman menambah ini jepitan. Ini jepitannya ada dua, yang warna hitam dan warna merah. Yang warna merah ini yang ke positif, yang hitam ini yang negatif. Lalu biar saya tidak merusak jacknya ini, kalau mungkin Anda punya cas laptop yang mungkin juga masih digunakan di laptop, itu kita bisa belikan kontra jack seperti ini. Nah, kontra jack ini di toko elektronika banyak dijual ya, ini cuma 2.000 atau berapa harganya. Nah, tinggal dimasukkan aja gini. Udah, ini udah sambung. Plusnya ke capitan yang warna merah, kemudian negatifnya ke capitan yang berwarna hitam. Nah, lalu kenapa ini ada bohlam, teman-teman? Ada bohlam 12 volt. Ini sebagaimana penjelasan kawan-kawan yang melakukan tutorial, ini bisa sebagai indikator waktu pengecasan strumnya, kalau sudah penuh ini nanti akan redup, dan sekaligus sebagai hambatan atau tahanan. Jadi maaf ya, istilah-istilah elektronika mungkin saya sebagai orang awam seperti ini. Nanti kalau kawan-kawan yang lebih paham, tolong dituliskan di kolom komentar, bisa membantu saya menjelaskan ke publik. Tapi secara praktis saya menggunakannya seperti ini. Lalu ya hanya itu saja. Jadi cuman bak bohlam, kemudian ini. Oh, yang perlu dipahami, kalau misalkan teman-teman cari kontra jacknya ini, yang untuk ini nggak nemu, itu sebenarnya sederhana sekali. Kita biasanya yang bagian dalam itu plus ya, yang di luar itu negatif. Oke, langsung saja saya coba praktekkan ya. Mungkin untuk mengecas aki, ini aki yang ngedrop ya, ini seperti ini. Pertama-tama mungkin kita cek dulu ini masih ada berapa volt gitu ya. Nah, kebetulan saya juga punya multimeter seperti ini teman-teman, multimeter ya. Ini saya beli sekitar 100.000 atau berapa itu. Ini yang digital. Nah, kemudian kita arahkan pada DC, biasanya 12-an volt, kita arahkan di 20 ya. Teman-teman bisa lihat tutorial di YouTube, banyak sekali yang memberikan tutorial mengenai cara penggunaan multimeter. Nah, ini yang merah kita tempelkan pada katup plus ya, kemudian yang hitam pada katup minus. Nah, di situ di multimeter saya terbaca ini tinggal 10 volt, 0,38.
Padahal idealnya ini mestinya di atas 12 ya, atas 12. Berarti aki ini memang sudah agak lumayan parah ini halnya, kerusakannya. Kemudian yang ini plusnya di merah, minusnya di hitam. Nah, ini 12,40. Oke, kemudian bagaimana cara pengecasannya? Teman-teman, dulu. Cara pengecasannya langsung aja ini ditancapkan ya, yang plus-plus, yang min-min. Misalkan yang ini ya. Ini yang plus itu yang merah, kita tancapkan begini, merah, ini yang plus. Kemudian yang capitan buaya itu yang hitam itu pada min. Jangan kebalik ya. Kemudian lampunya begini. Lalu ini kita colokkan. Colokkan ke sini. Oke. Nah ya. Nah. Ini lampu indikator pada cas laptop ini sudah menyala, mengindikasikan bahwa ini sambungan sudah normal, sudah bagus. Ini ya, kemudian ini kita colokkan ke. Nah, ini teman-teman, ini menyala seperti ini. Ini nanti kalau kita cas dalam jangka waktu yang agak lama ya, 1 jam, 2 jam, ini nanti akan semakin redup ini. Kalau sudah sampai redup sekali, sudah tinggal apa, seperti lampu apa ya, LED di TV atau apa, tinggal merah kecil sekali, itu berarti sudah penuh. Oke, ini juga bisa kita, kemudian kita cekkan coba ke aki yang ini, coba kita penyala ya, ini ya indikator plusnya sebelah sini yang merah, kemudian hitamnya sini. Ini teman-teman, karena tadi cuman 10 volt, sisanya ini redup seperti ini, tapi nanti akan berangsur-angsur menjadi terang gitu ya, terang sekali. Setelah terang sekali, nanti akan kembali perlahan-lahan redup menjadi, nah ini sudah mulai terang teman-teman, mulai terang, nanti akan redup lah. Kalau sudah sangat redup sekali, nyalanya tinggal kecil sekali, berarti sudah full. Nah lalu kegunaan cas ini teman-teman juga bisa digunakan untuk yang lain tentu saja. Ini kemarin saya kebetulan menempatkan barang bekas ya di tempat sampah. Ini saklarnya saya buat sendiri nih teman-teman. Ini kipas ini pakai baterai 3 volan ya. Ini muternya sudah pelan sekali, berarti ini setrumnya pada baterai keringnya sudah berkurang jauh. Nah itu ini bisa kita cas, karena kebetulan belum ada casnya. Seperti ini baterainya teman-teman, ini baterainya seperti ini. Kalau kita cek ya, berapa volt ini? Ini yang plusnya biasanya yang di baterainya ada ini, apa itu, lekukan ini ya, ini yang plus. Kemudian negatifnya di sini. Coba berapa itu di zoom? 2,53, 2,54 ya. Nah ini bisa kita cas juga dengan menggunakan alat bantu ya. Mungkin bisa menggunakan paku ini ya. Paku ditempelkan. Paku ini untuk membantu capitannya ya. Dan pakunya jangan lupa digosok dulu. Bisa dibersihkan pakai sikat aja seperti ini, biar nanti bisa nempel ya. Bisa juga dengan amplas, dengan amplas ini, biar bersih, nanti bisa apa, arus listriknya bisa mengalir dengan baik. Nah ini kita hentikan ya. Cek ya, ini setelah kita cas, coba kita cas bentar sekali ya, kita cek sudah berapa. Ah, sudah menjadi 3 volt lebih ya. Oke, artinya ini ngisi gitu loh. Kemudian kalau Anda punya multimeter, bisa juga dicek ini berapa sebenarnya arus yang masuk, misalkan di cas ini ya. Nah ini bisa kita cek berapa ini ya yang masuk, 14, 15 karena sebagian dibuang di bulan ini. Coba yang aki ini 13 volt lebih.
Oke, saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bisa berguna ya, bisa menginspirasi teman-teman dengan memanfaatkan apa cas laptop Anda yang mungkin tidak berguna, jadikan untuk pengecasan aki. Nah, ini juga bisa digunakan untuk aki mobil teman-teman. Kalau Anda punya aki mobil, bisa dicas juga dengan alat ini. Cuman kalau aki mobil karena ampernya juga besar, itu butuh waktu atau durasi waktu yang lama. Oke, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Jumpa kembali di video saya selanjutnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share. Dan tentu saja yang lain iklannya jangan di skip ya. Karena dengan di skip-skip kami jadi nanti nggak ada biaya untuk membuat konten baru. Jadi mohon kalau Anda berkenan iklannya jangan di skip. Oke, saya ucapkan terima kasih. Jumpa kembali di video saya selanjutnya. Thank you.